Halo bro, hari ini kita mau bahas hal yang pastinya pernah kita alamin dalam hubungan romansa, yaitu teknik manipulasi. Tapi sebelumnya gue kasih tahu bro, sebenarnya dalam romansa, cewek juga sering memanipulasi cowok. Mungkin kalian gak sadar bro, tapi ini adalah realita yang kadang kita lewatkan. Kali ini gue bakal bongkar beberapa trik curang yang sering dipakai fucek boy dan juga bad boy pas lagi pacaran. Teknik ini benar-benar bisa mempengaruhi perasaan dan keputusan cewek bro. Tapi lo harus berhati-hati dalam menggunakan teknik ini bro. Karena cewek bisa benar-benar luluh. Jadi kita harus tetap jujur dan fair dalam hubungan dan kita gak boleh main-main dengan perasaan orang lain. Paham ya bro, sekarang gue bakal kasih contoh yang nyata yang pasti bisa bikin kalian meluluhkan wanita. Pertama, perasaan bersalah. Gini bro, cowok-cowok kadang-kadang tuh bikin situasi yang bikin cewek merasa bersalah. Contohnya gini bro, biasanya para bad boy itu akan bilang seperti ini. Sekarang ini lagi susah banget beb, tapi gue yakin kamu pasti bisa bantuin aku ngelewatin situasi ini. Jadi para bad boy akan membuat cewek merasa bersalah. Tujuan dari kalimat tersebut sebenarnya adalah membuat cewek merasa bersalah, membuat cewek merasa iba, membuat cewek merasa berempati. Dan akhirnya dia bakalan mau membantu kita. Bisa juga cewek bakalan menuruti apa yang kita mau. Contohnya mungkin dia bakal kasih perhatian yang ekstra ke elo atau juga bisa melakukan sesuatu yang lain. Dan teknik ini sebenarnya sering banget dipakai para bad boy. Para bad boy biasanya membujuk cewek dengan ngasih dia rasa bersalah atau dengan nge-trigger perasaan atau empatinya si cewek. Biasanya dengan curhat. Seperti yang kalian tahu, salah satu kelemahan dari wanita adalah emosinya. Ketika kita bisa menaik turunkan emosinya dengan cara pura-pura sedih, pura-pura nangis, pura-pura curhat, dia bisa luluh dengan mudah. Yang kedua adalah memanipulasi emosi cewek dengan pujian. Jadi coba bayangkan bro, situasinya kayak gini. Misalkan lo udah pacaran sama cewek udah cukup lama nih. Kalian bisa mengeluarkan pujian-pujian yang bisa langsung menusuk ke hatinya. Misalkan kayak, kamu tuh bener-bener yang terbaik lo beb. Gak ada yang bisa gantiin kamu di hatiku. Atau kalian bisa pilih kalimat-kalimat pujian yang sesuai dengan karakter kalian. Nah pujian ini juga macam-macam bro, gak hanya soal kecantikan, bisa penampilannya dia, bisa passionnya dia, hobinya dia, atau mungkin prestasinya cewek kamu. Mungkin kalian akan bilang pujian itu kan hal yang biasa bro, tapi faktanya bro, banyak orang itu jarang muji pasangannya. Misal kalau gue nanya sama lo, lo berapa kali dalam sehari muji cewek bro? Pasti kan sedikit kan? Nah para bad boy ini, mereka tuh gak malu-malu bro untuk muji cewek dari ujung kaki sampai ujung kepala. Gunanya buat apa? Ya jelas, bad boy itu tahu apa yang dibutuhkan wanita. Bad boy itu tahu kalau cewek itu senang dipuji. Makanya para bad boy itu gak malu-malu untuk muji cewek. Karena apa? Karena para bad boy juga ingin memanipulasi perasaannya cewek. Semakin cewek itu dipuji, dia akan makin terbang. Dan ketika cewek itu udah makin terbang, dia udah terjebak dalam jebakannya bad boy. Jadi bisa dibilang pujian ini adalah salah satu senjata untuk mendapatkan sesuatu dari cewek. Entah itu perhatian ekstra atau mendapatkan sesuatu yang lain. Nomor 3 bro, menggunakan janji manis yang jarang ditepati. Nah poin ketiga ini sering digunakan para bad boy bro. Biasanya mereka memanipulasi cewek dengan menggunakan janji manis yang jarang dia tepati. Contoh yang paling sering banget diucapkan cowok adalah dia berjanji bakal nikahin cewek. Kalau cewek udah suka sama lo dan lo banyak kasih harapan ke dia, misalkan ya harapan tentang nikah, banyak cewek yang langsung luluh bro. Apalagi kalau lo sampai niat buat beli cincin atau sekedar nunjukin effort kalau lo tuh bener-bener serius mau nikahin dia. Cewek bisa langsung luluh bro. Apalagi kalau lo sampai udah ngenalin cewek ke circle lo atau ke keluarga lo. Udah fix, cewek pasti meleot bro. Gue kasih tahu bro, para bad boy ini mereka tuh gak malu-malu untuk nunjukin pujian, untuk nge-treat cewek sebaik mungkin gitu. Bahkan para bad boy ini dengan
bangganya mereka tuh akan ngupload fotonya cewek, muji dia di depan umum, di depan sosmed. Biar apa? Biar cewek ngerasa nyaman. Ketika cewek udah ngerasa nyaman, barulah bad boy ini menunjukkan tujuan asli mereka. Nah, dengan trik ini, biasanya cewek bakalan luluh 100%. Ya, seperti yang kalian tahu lah, kalau kelemahan cewek itu adalah janji-janji manis soal masa depan. Dengan trik ini, cewek bakalan nempel terus sama lo, bro. Karena dia itu berpikir lo bener-bener bisa menjamin masa depan. Inilah salah satu strategi yang sering dilakukan oleh para bad boy. Mereka itu nyalinnya besar, bro. Sehingga wajar banget kalau mereka mudah dapetin cewek. Karena mereka udah tahu titik-titik lemah cewek dan mereka gak malu-malu untuk menyerang di titik-titik tersebut. Kalau lo pandai bermain kata, jangankan satu cewek, bro, 10 cewek pun bisa lo manipulasi. Yang keempat adalah menciptakan kecemburuan. Bad boy juga sering pakai teknik manipulasi dengan menciptakan kecemburuan, bro. Misalnya, dia bisa aja bilang kalau dia merasa cemburu waktu cewek ngobrol sama cowok lain. Gue cemburu lo jalan sama cowok itu. Meskipun mereka tuh jalan bukan jalan-jalan beneran, tapi karena ngerjain tugas rame-rame. Yang dilakukan bad boy di sini tujuannya adalah membuat cewek lagi-lagi merasa bersalah. Manipulasi kecemburuan seperti ini bisa bikin cewek itu lebih terikat sama bad boy. Karena cewek akan merasa dia harus membuktikan sesuatu agar dibilang setia sama si bad boy tersebut. Jadi kalau bad boy itu cemburu, dia akan langsung to the point, aku cemburu kamu jalan sama dia. Dan dia akan langsung menuntut kamu mau sama dia atau enggak. Jadi ketika cemburu, bad boy biasanya akan memutarbalikkan fakta sehingga cewek itu merasa bersalah. Dan ketika cewek itu udah merasa bersalah, cewek itu bakalan bingung gitu. Dalam posisi seperti ini, mau tidak mau cewek akan membuktikan kesetiaannya atau ngebujuk si bad boy tersebut. Disinilah si bad boy bakalan menang banyak. Yang kelima adalah memberikan silent treatment. Silent treatment ini ya bisa dibilang diem-dieman lah. Nah, biasanya para bad boy itu kalau misalkan lagi marahan gitu, biasanya para bad boy ini bakalan baikan tapi ada syaratnya. Biasanya bad boy ini bakal diem-dieman dulu, nge-silent treatment. Jadi ketika para bad boy ini mau baikan sama ceweknya, bad boy akan mengajukan sebuah syarat. Mereka akan bersikap dingin agar cewek itu mau membujuk mereka. Dan saat cewek membujuk, biasanya para bad boy akan minta sesuatu biar bisa baikan. Lo tau lah maksud gue, dia bakal minta apa. Bisa dibilang silent treatment ini adalah diam-diam sebenarnya para bad boy itu playing victim. Entah gimana caranya, dia akan membuat cewek merasa bersalah dan mau tidak mau cewek tersebut harus membujuk mereka. Mungkin di kasus yang lain, lo harus bujuk-bujuk cewek. Tapi di kasusnya para bad boy ini udah pinter, bro. Mereka pandai merangkai kata, mereka pandai memuji, mereka tahu titik-titik lemah cewek. Sehingga mereka akan memanipulasi itu semua dan membuat cewek membujuk mereka. Yang keenam adalah memanipulasi finansial. Bad boy juga bisa menggunakan manipulasi finansial secara halus, bro. Misalnya, dia minta uang atau minta barang dari ceweknya, seolah-olah dia ini butuh banget. Ini bisa jadi teknik manipulasi yang bisa bikin buat cewek merasa harus membantu dia, bahkan secara finansial. Tujuannya sebenarnya ya membuat cewek merasa lebih terikat karena dia sudah memberikan sesuatu yang berharga. Dulu gue udah pernah bahas tentang teknik investasi emosi. Di mana kita itu memancing cewek untuk berinvestasi sama kita. Entah itu dalam hal emosi, perhatian, atau barang-barang. Makin banyak cewek itu ngasih ke kita, otomatis perasaan dia akan banyak terikat kepada kita. Itulah yang membuat cewek bakalan setia sama kita, membuat cewek tuh bakalan susah banget untuk kehilangan kita. Kalau soal duit ini gak usah ditanya, bro. Udah banyak cewek yang terjebak masalah ini. Kalau cewek udah berani minjemin duit ke cowoknya, udah fix cewek ini bener-bener peduli dan udah termanipulasi. Kalau lo mau ngetes seberapa setia cewek lo, coba lo minjem duit ke dia. Kalau dia ngasih, wah itu bagus banget, bro. Tapi kalau dia gak mau kasih,
ya mungkin lo bukan cowok yang spesial. Karena kalau lo bener-bener spesial di matanya dia, cewek pasti ngasih apapun yang kamu mau, bro. Dan strategi yang terakhir adalah memanfaatkan kegagalan atau kelemahan kamu. Ini sebenarnya mirip dengan curhat, hanya saja cerita yang di sini itu bener-bener dramatis gitu. Biasanya para bad boy itu memanipulasi cewek dengan memanfaatkan kegagalan atau saat-saat di mana bad boy itu rapuh. Misalnya si bad boy ini gagal dalam mencari lamaran kerja, atau mungkin bad boy ini tiba-tiba lagi ada masalah hidup yang sangat berat gitu. Nah biasanya para bad boy ini memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan sesuatu dari cewek, entah perhatian, entah itu dan lain sebagainya. Dia bakal membuat cewek merasa bahwa cewek tersebut satu-satunya orang yang bisa nolongin si bad boy tersebut. Mungkin dia bakalan bilang, gue udah bingung ya mau minta tolong sama siapa, tapi yang jelas cuman lo yang gue punya. Intinya lo harus membuat cewek merasa jadi orang terpenting dan dialah satu-satunya yang bisa mengeluarkan lo dari kesulitan ini. Sebenarnya bro, kalau boleh jujur, banyak cowok kalau pacaran sering melakukan hal ini, entah itu bad boy atau cowok-cowok pada umumnya. Hanya saja kebanyakan dari mereka nggak mau mengakuinya. Mereka kadang-kadang ingin dipandang sebagai pria sejati tanpa manipulasi. Tapi begitulah manusia. Menurut gue sebelum kalian nikah, yang namanya pacaran atau romansa itu sebenarnya adalah permainan perasaan. Dimana lo harus bisa mempermainkan ego lo sebagai seorang pria dan juga mempermainkan ego wanita. Kalau lo bisa mengontrol ego lo dan bisa mengontrol ego cewek, ya lo bakalan mudah untuk menghadapi romansa ini. Ketika lo udah jago ngobrol, jago mempermainkan perasaannya wanita, udah jago mengontrol emosinya cewek, maka menghandle cewek itu adalah hal yang mudah. Itulah beberapa teknik yang sering dipakai oleh bad boy dalam memanipulasi wanita. Ingat bro, gue kasih ini hanya untuk lo gunakan pada cewek yang tepat. Jangan lupa bagikan konten ini ke teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat, salam sukses dan semangat bro.